Apaan tuh bang? Apaan sih ini bocah nih? Hah? Piring gua gak enak bang. Ah muka lu juga gak enak bang, piring lu doang. Ngeri gitu, ada kayak ada sesuatu gitu. Apaan sih? Apaan? Kan pindah kamar aja kan? Pindah kamar lu, kata hotel lu pindah kamar lu. Kenapa sih? Mimpin... ngeri punya bang. Tapi ngomongin datar, mimpin ngeri pokoknya bang. Hei, Samsul kenapa lu? Mimpin setan tadi malam kayak. Wah, berarti ini sama setan. No. Sama kayak gua tuh tiap malam itu kayak ada yang nyentuh-nyentuh bagian belakang gua, No. Terus akhirnya gua depan di depan. Oh, lu mimpi sering mimpi gitu disentuh horror, gitu. Horor banget ini tempat. Gua sering banget mimpi nyentuh. Itu lu berarti. Oh, gua ya dia. Itu berarti kita nyambung mimpi ya, Dan. Lah, lu harusnya ngobrol dulu kalau menyentuh gua, No. Oh iya ya. Baik-baik, kita kan udah lama deket, iya. No. Emang enggak, tapi bener loh. Gua akhir-akhir ini beneran tidur gak nyenyak banget. Ini kan penjara ya, kalau misalnya horror, kayaknya ada hantu yang ketangkep nih. Enggak dong, enggak dong. Tapi bener. Baunya? Bau menyan. Nah, ada asapnya, orangnya gak ada nih. Weh, siapa nih? Ini nyapaan sih? Dukun, apa napis ini? Aksih! Asapnya terasi. Kenapa? Eh, Sai. Biasa. Bangun ah. Lu bayangin ngondek keserupan. Ya ada bukan gua apa, gua rukiai. Kembali lagi teman-teman di The Jail. Ampun boy. Hey, spesial kali ini kita ada Mongol. Nyanyi yuk. Hidup di ibu bernikah janji. Kaset dan CD-nya di rumah duka terdekat di rumah. Orang lagi berduka disuruh jualan kaset. Tapi teman-teman terima kasih yang sudah menonton video kita kali ini. Selamat datang di Jail. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentu saja kali ini dengan Bang Mongol. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita dan juga TikTok kita di The Jail Official. Dan juga ada quiz giveaway pulsa 100.000 untuk 4 orang pemenang. Jadi terus tonton sampai akhir acara karena pertanyaannya ada di seputar itu. Apa Bang? Jailnya Reno yang kelingking agak jauh. Berarti bisikan. Iya ya. Iya. Jangan terlalu jauh. Iya. Ya. Emang kelamaan jomblo. Atau nggak tahu di dalam waktu itu dia apa? Iya, kita nggak tahu ya. Sinetron baru suamiku bersuami. Suamiku bersuami. Eh bentar. Ade. Minum dong. Lu ada tamu nih. Lu dari tadi sebenarnya takutnya bukan karena takut ada hantu, takut ada yang muncul kan. Tenang, enggak akan diapa-apain, cuma dikasih pulsa doang paling. Siap. Enggak Pak. Bungkus boleh kan? Boleh. Yang ini boleh. Boleh. Kenapa bungkus, dia hanya mau? Bungkus apa nih, Bang? Di kesibukan yang sangat luar biasa, gua sampai merinding dan sempat meneteskan air mata. Bang Mongol bisa hadir di acara kita, Bang. Terus kenapa lu harus meneteskan air mata? Kan biasanya orang kalau nangis identik meninggal. Jangan dong. Lah, oh iya. Dia meneteskan air mata karena emang tagihan pinjolnya banyak, Bang. Oh, gali lubang tutup gua. Iya. Ya, kan? Nah, soalnya handphone gua ada di lu kan, takutnya. Gue kemarin banyak banget tuh gara-gara setan itu tuh. Enggak akan. Bayangkan siapa yang ngutang. Iya. Ternyata iyo yang kemarin. Oh iya, ngininya kru-kru iyo. Oke, lanjut. Gila, Bang Mongol, terima kasih sudah mau mampir ke Lapas Kuat. Ini sedikit mengingatkan dulu pernah ya, Bang? Iya. Lu pernah kan? Dulu pernah? Pernah. Serius? Pinang. Kasus apa? Kalau sekelas lu kasus apa, Bang? Ya, kasus orang kaya. Apa tuh?
Kiu-kiu. Kiu bukan orang kaya, tongkrongan kiu-kiu. Kok orang banyak duit, lah kan dia main duit. Judi, oh iya, ya. Iya. Saking kayanya ada di depan, ada di samping. Sampingnya. Iya. Empat kartu, dua kartu awal. Iya, iya. Nah, itu biasanya buat tong yang punya tempat. Yo, ico. Oh. Jadi gua masuk tangkepan Polsek Jagakarsa, nembus. Nembus cipin, nembus. Berapa? Barang bukti cuma 4.000 lebih. Sisanya kemana itu duit? Jadi kan 2.000 doang, Mbak. Mana orang kaya 2.000 dong? Kan kekayaan kita di samping. Samping-samping. Yang lebih gede dah. 20. Gocap 20, gocap 20, gocap. Kenapa 2.000? Iya, iya, iya. Ya. Gitu, kan buat beli kopi katanya. Jadi tembus. 2009? 2009. Berapa lama? Ya, 4 bulan lah merasakan. 4 bulan, lumayan. Lumayan, 4 bulan. Lumayan, ya, bro. 4 bulan dalam cipi, beda bro dengan 4 bulan di luar, bro. Lu masih bisa kelayapan kemana-mana. Kalau sana kan tembok. Iya. Jam 12 malam, horor ngobrolnya. Ngobrol apa? Ada kuntilanak sebelah sini. Tapi tangan lu megang ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kan bukan muhrim. Nggak mudul lagi. Iya. Enggak, takutnya megang kan akhirnya dipegang balik kan kita bisa siapa tuh? Cuci busi. Ya Allah, Bang. Enggak, Bang, gimana ceritanya? Kok maksudnya lu main Q-Q nih? Iya, jadi enggak, jadi bos gua yang main. Oh. Gua disuruh duduk gantiin dia. Jadi kita gua baru nyamping nih. Nyamping 5.000 nih, ya, kan? 5.000. Iya, belum nih 5.000 karena yang paling pertama naruh 5.000. Kalau udah 3 orang naruh 5.000, kita naruh 20, takutnya mundur. Oh. Jadi ikutin lah gitu kan. Ikut dulu ya. Ya, nanti. Tapi di sini 2.000 udah jalan nih kita berenam. Ya kan? Udah. Dibagilah nih kartu 2, gua Q. Wih, udah Q. Pas lagi menang. Iya. Taruhlah pindah ke depan nih duit. Tak. Dan ini pasti kau udah sombong ada Q. Iya. Yeah. Enggak lagi 2.000 dong. Yeah. Goceng. Lagi itu goceng. Nah, kartu keempat. Kartu ketiga nih, lihat dulu nih. Nah, silakan nawar nih. Iya. Tahu bunyi 110.000. Wah, udah kiung, gak mungkin. Gue mundur. Iya, iya. 10.000. Tiga orang 10.000. Orang keempat naruh 20.000, kita gak terima. Udah lebih. Luarnya gak boleh ngikutin, kalau udah tiga nih. Oke, iya. Udahlah. Sepakat semua. Gua Q7, bro. Wih, gede. Menang. Menang. Baru gua mau raw begini duitnya bunyi, jangan bergerak. Beneran gua kagak bohong, baru gua mau raw begini nih, belum kesini nih duit, baru mau dibeginiin. Jangan bergerak, lah Pak baru. Masa bisa nego Pak baru di nanti? Nih gua tahu orang itu kayaknya ada di situ. Oh, emang udah standby dia? Iya. Kayaknya, jadi gua langsung, Pak baru bu. Belum juga ngambil, ya udahlah. Tapi kan barang bukti, sidik jari, kartu gaple ada di tangan, ya mau lari kemana lagi. Enggak, tapi terbayang ya Dan ya, kalau pemeriksaan sidik jari gitu di lab forensik itu ada yang kasus pembunuhan, ada yang kasus misalnya pencurian gitu, pemerkosaan. Barang buktinya kartu gaple. Dicek ini bener sidik jari yang mongol. Cuman kan mau gimana lagi? Jadi gua masih ingat banget tuh. Kita masuk mobil sebut merek aja ya, Panther warna merah. Gua buka kalung, gua buka cincin, gua ambil duit di dalam dompet. Pak, gua ada 300 nih sama cincin. Turunin sini aja deh, Pak. Lu mencoba untuk negosiasi. Turunin sini aja, Pak. Kita berdua nih, pokoknya kalung kita ini lebih dari 10 gram, Pak, gitu-gitu. Terus polisinya? Enggak. Nembus. Dibawa ke polsek. Oke, okay, polisinya. Kalau 20 gram, oke, okay, gitu enggak. Polisi Indonesia enggak gitu ya. Enggak gitu. Polisi Indonesia mah enggak bisa. Enggak bisa disokok. Enggak bisa disokok. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Enggak, sekarang udah gak pake cash. Pake apa? Kiris. Scan barcode. Enggak, jadi ya udahlah gua terima lu maksudnya. Ngikut aja. Bos lu kemana, bos lu? Dia kabur. Wih. Ya Allah. Satu banget. Ada agak actingnya ini ya luar biasa ya hari ini ya. Enggak, pensiunan penari ular. Pengen dikosin apa? Enggak. Gak mau bang dia. Lo ambil makanan khas kesukaannya Mongol. Apa tuh? Apa itu? Ada kesukaan Mongol.
Gua belum dapet nih jawaban. Anda nggak ngelempar setup, ada punchline-nya dong. Jangan setup dulu, dilempar baru mikir. Lalu di penjara Salemba sana. tapi bete dan itu bete. Terus gua baca dulu. Manisnya panas. Hah? Oh, pas. Ya, lagian kan kacamata harus jadi mata, ini di kepala. Kan yang minus otaknya. Cuman kan maksudnya ya udahlah itu bagian hidup yang enggak akan pernah gua sesali dan gua tutup-tutupi bahwa gua adalah R. Iya, R sama. R1 tapi kan belum pernah lagi setelah itu ketangkep. Belum. Karena gua masih ingat banget pas mau bebas kata orang-orang dalam tuh, "Bang, itu surat bebas tuh bisa makan warteg tuh." Oh iya katanya. Ya. Surat sakti di ya, sana. Iya, terus nanti kalau Abang keluar dari P2AU pintu pengaman utama, jangan nengok belakang, Bang. Takut balik lagi. Oh iya, ada ya, juga mitosnya itu. Jadi ya, mohon maaf nih, gua kan belum punya pengalaman dalam. Mm-hmm. Jadi itu gua percaya, gua pakai surat penjara itu gua makan warteg. Yang ada di anjing-anjingan namanya warteg. Lu nyobain? Iya, sumpah gua enggak bohong. Serius datang ke warteg cuma lihat surat itu. Iya. Sama ibunya di anjing-anjing. Iya. Lu mau nakutin gua pakai kartu itu? Gua juga mantan. Ternyata ibu wartegnya R juga. Senior, lebih senior. Nih, yang paling parah tuh nengok belakang. Jadi Mongol pas keluar jalan kan dipanggilin sama kasubsi BHPT-nya. Ngol, enggak nengok gua. Dipanggilin sampai kepala rutan manggil, "Ngol, enggak." Enggak, gua enggak mau balik. Disangka sombong. Mau sombong banget. Soalnya gua masih gini. Di saat gua melewati fase itu fase yang paling gak pernah kebayang dalam otak gua, bro. Oh. Lu gak kebayang bakal ada di dalam situ. Iya, coy. Apalagi kan mohon maaf nih, kita masih di polsek aja itu ditakut-takutin. Oh iya. Apa takut-takutnya? Apa? Digulung. Oh iya. Harus siapin pelor segala macem. Iya. Pelor itu duit yang digulung pakai. Iya, pakai kresek begini nih. Iya. Digulung terus ditelen nanti sampai di sana diminumin makan mie instan. Minta atau nggak pisang. Iya, jadi biar keluar, biar punya pegangan. Terus kita buang airnya nggak di situ, tapi di lantai. Udah gitu dicari-cari. Itu kan kita udah ditakut-takutin begitu, bro. Iya. Jadi gua kan otomatis udah parno. Oh, berarti lu masuk itu si napi yang lain tuh bilang, "Lu iya, keluarin lu, keluarin gitu." Enggak, cuman pas gua masuk di penjara yang baru diresmikan. Oh, rutan kelas 1 Cipinang. Jadi belum ada begituan. Masih pada angkatan baru. Pertama, angkatan jadi pertama. Jadi gua langsung beli kamar, kamar 201. Jadi belum ada gulung-gulungan. Oh, jadi zaman dulu boleh beli kamar ya. Yo, coy. Zaman dulu. Enggak, maksudnya kan istilahnya kita beli kamar. Jadi pas pembagian kamar tuh kan kita udah dibagi nih, kriminal umum kan di itu narkoba lantai 3 karena kan ini rutan adalah tempat untuk semua jenis pelanggaran. Nanti setelah punya kekuatan hukum yang pasti baru dipindah ke LP atau ke LP narkotik atau dia terbang. Ke NK begitu. Terbang itu dipindahkan dari polsek ke polres atau dari ke lapas. Dari lapas satu ke lapas lain. Ya, jadi ke Semarang, Cirebon, ke Bancai, kemana terserah. Okay. Waktu itu gua pinginnya dipindahin ke rumah, cuman nggak boleh dong. Ya. Misalnya ke rumah tahanan, Abang. Ya, temen gue nawarin kalau mau mungkin ke rumah Tuhan. Gue bilang sama dia berangkat aja duluan. Gue mah belum. Itu tuh lama berarti. Dulu. Tapi gue pegel loh duduk normal. Iya, ini aja kita keluarin aja, Abang. Bisa nggak sih? Sebelum gue. Tapi itu kan lama ya, Bang. Lama dan kita. Dan tahan lama itulah cuki-cuki. Dan Abang juga pernah cerita kalau Abang sempat jadi konsultan apa dulu tuh konsultan rohani ya Bang. Ya, jadi pas gua masuk rutan Cipinang tuh belum punya gereja. Jadi Mongol mengajukan diri bersama teman-teman ada Om Vence, ada Om Jim, Bang Jimmy. Kita mengajukan ke Kasubsi BHPT untuk ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Diizinkan tapi dengan catatan harus ada pengurusnya. Nah, jadi orang-orang teman-teman warga binaan yang ada di dalam beragama Kristen kita sepakat mencari ketua. Terpilihlah gua dengan suara terbanyak. Langsung jadi ketua. Ketua gereja rutan kelas 1 Cipinang. Terus? Udah. Cuman karena gua kan merasa gua muda, gua kasih jabatan itu ke Om Vence. Gua menjadi apanya? Gua jadi humasnya.
Gua nyari sumbangan kursi, gua nyari apa? Gitar, gua nyariin tempat buat pundi persembahan. Itu gua nyari dari luar. Bukan nyari yang di dalam enggak boro-boro lu mau ngapain dalam orang lu buat cadong aja susah. Ya kan ada Bang istilahnya orang-orang atas yang memang duitnya masih ada gitu. Ya Allah boro-boro. Enggak berarti lu nyarinya di luar. Iya gua. Tapi emang kalau gereja banyak gitu dan di tempat kita juga dulu pelayanan ya Bang ya, pelayanan dari luar itu banyak yang memberikan sumbangan. Tapi kalau gua enggak mau ngambil dari mereka. Kenapa? Karena mereka kan bikin proposal sumbangannya 20 juta dibawa cuma 5 juta, 15-nya ditelen. Namanya napi di dalam. Cuman ya itu proses akhirnya. Nah, kita membentuklah gereja ini namanya Gereja Setan Maranatha Cipinang. Nah, bukan gereja setan ya. Enggak, kalau gereja bukan beda. Kalau gereja setan itu fase gue masih berondong. Kalau sekarang udah alot. Udah berondong alot sekarang. Berondong alat tuh lebih susah tuh. Ya, kalau dulu waktu masih fase berondong, ya gue bergabung dengan sebuah komunitas yang menyembah setan. Oh, berarti sebelum lo jadi humas yang gereja itu ya? Masih jauh ya Bang ya itu jaraknya? Oh, masih jauh banget. SMP, SMA. Di Jakarta apa di Manado? Manado. Oh, di Manado dah. Gue ketemu sama bule orang Amerika, and then dia ngomong begini, join with us. Oh, ditawarin lu ya. Iya, dan gua ikut 3 bulan ditabiskan jadi leadership committee. Dan gua megang Indonesia, bukan megang Indonesia atau gua megang Manado. Gua megang Asia. Buset. Hah? Kenapa? Kaget. Kaget dia sangit kaget. Kaget sinyal kan apa? Dan di zoom tuh. Jadi itu Asia itu, Bang. Asia. Jadi Asia itu ada 7 orang yang megang, 2 bule, masih ada 2 orang Amerika, orang Pittsburgh, baru yang lain ada orang. Kita tidak melecehkan negara ya, maksudnya ada orang Thai, ada orang India, ada orang Sing, ada juga yang ikut. Indonesia only me. Serius? Masa enggak ada orang dari orang Indonesia? Untuk leadership cuman gua. Kenapa lu dipercaya jadi leader? Karena kelakuannya kayak setan Bang. Enggak juga. Waktu itu kita pernah di 3 kali tes toh manggilin. Jadi kita ada tes tuh manggilin dari yang level level bawah, level teritori namanya. Jadi kalau level teritori. Sorry, potong dulu. Manggil setan. Iya. Level teritori itu level penguasa wilayah yang dijadikan sebuah apa namanya cerita dan menjadi sebuah kebenaran akhirnya dipercaya. Itu teritori. Nah, yang bisa manggil teritori siapa? Nah, waktu itu gue diuji coba, gue nggak disuruh manggil teritori, tapi gue manggil di atasnya. Langsung pimpinannya? Enggak, di atas teritori. Di atas teritori apa Bang? Levelnya? Apa? Levelnya dia kayak kingdom gitu. Baru yang paling atas tuh the nine lord, itu 9 utama. Cara manggil lu kayak gimana? Ya nggak ada. Ya. Bisa enggak? Enggak mungkin lah Lucifer ngondek. Manggilnya pakai micet ya waktu itu. Yeay, kemarin gua bawa 300 trompet gua hilang. Kenapa gua ngomongin micet? Diiyain lagi. Ya. Gua masih penasaran lu cara iya. Lu manggil lu pasti lu ada ritual-ritual tertentu. Iya, setiap kali satanik beribadah ya ritual namanya. Dan itu datang. Ya datang. Tapi gue selalu bilang ya, ingat baik-baik teman-teman yang nonton ini adalah setan itu tidak maha. Tuh. Ya. Tuh. Hanya Tuhan atau Allah yang maha, maha hadir, maha berkuasa. Tapi kalau setan itu terbatas, tetapi kloningannya banyak. Ya, betul. Itu namanya legionnya. Legionnya. Oh, legion. Ya, pasukannya jadi, ya. Yoi, jadi ya. Ada yang akan menyerupai Lucifer di satu tempat. Padahal Lucifernya lagi ada di Afrika contoh. Oh, sama gitu. Halnya ketika ada orang yang mengaku sudah membunuh Nyi Roro Kidul, itu bukan Nyi Roro Kidulnya katanya bilangnya gitu. Ya, Nyi Roro Kidulnya ya. Ada di sana. Iya. Gitu. Karena biar bagaimanapun kita juga harus akui Nyi Roro Kidul itu adalah salah satu hal yang paling luar biasa di dunia. Kenapa? Dih, lu pernah lihat enggak rambutnya basah? Oh iya. Iya juga ya, bener ya. Lu padahalnya keluar dari balik air lo. Lu pernah lihat ya. Lu bayangin kuda dalam air hidup. Iya. Mereka kan meninggal itu kalau kuda lap ya kan. Iya. Dia di dalam keluar bajunya enggak basah. Gua curiga kayak ada blower ya. Di kereta kencananya. Nah, jadi kalau di satanik tuh kalau manggil nih, manggilin siapa nih? Kayak gua kan gua dulu dari dulu gua punya penjaga namanya Agares. Agares.
agar res itu memiliki 54. Berarti yang nggak terlalu res ya, dia ya, agak res. Ya. Ya, panjangannya ada tuh dan apa tuh? Agak-agak nggak beres. Jadi kita manggil, kalau gua manggilnya cuma ngetok tembok. Coba. Buat apaan? Manggil. Enggak, gua balik lagi ntar. lu ngetok tembok. Iya. Terus? Kalau enggak, atas. Gimana? Orang kan ada yang indigo, kan indigo ada beberapa level, ada beberapa orang yang, nah kalau orang-orang yang terlibat dalam dunia satanik dan masuk dalam kategori leadership, dia harus bisa mengontrol atmosfer. Buset. Gak ngerti gue nih. Gak lu bisa, kalau kayak gue tuh, gue bisa tahu ada siapa yang di sini, ada siapa ini nanti besok akan bagaimana, ini nanti bagaimana. Udah levelnya udah gila ini mah. Gimana levelnya gila mah? Gimana? Maksudnya Rara lewat ini ya? Yo, modal begini. Lu nggak baca gua mengamuk-amuk di YouTube? Ya, tahu gua. Nah, maksudnya begini, yang gua selalu mau ngajarin ke teman-teman bahwa masih memang setan itu ada, tetapi ya, keterbatasan dia tuh banyak banget. Ya. Nah kalau kita beriman kepada setan berarti lu PA gitu akutnya. Benar. Jadi mendingan, tapi bang kan gua nggak. Gue pingin punya duit banyak, ya kerja nyet, bukannya kerja gitu loh. Kalau memang mau ya jalur pintas ya udah ke dokter lah, cek ginjal kiri kanan mana yang yang bagus mana. Iya kan, selama berapa sih? Selama ginjal masih satu bisa kan masih bisa begituan. Kecuali dua-dua diangkat mati. Di surga semuanya boleh. Yoi. Gua sempat lah, gua kan matrik trianomali juga kemarin. Gua iseng gitu. Jadi gua kepikiran nih, jangan-jangan nih Mongo sukses dan segala macem sekarang gitu kerjasama nih sama setan. No. Gua sukses karena gua belajar jadi stand up lewat Ernest, Panji dan Radi. Berarti setannya Ernest dan Panji. Karena buat gua begini, kalau gua mau ngambil yang sisi itu mohon maaf teman-teman. Ingat, emang lu tajir bro. Ya. Tapi ada sesuatu yang membuat diri lu kayak nggak nyaman. Nggak nyaman. Kayak mungkin ada keluarga yang cacat segala macam. Maybe itu kalau okultisme, kalau satanisme ya nggak. Apa nggak nyamannya gimana bang? Satanis. Ya, kalau di okultisme dia kan pakai perantara. Benda. Dia minta sapi, dia minta kambing. Oh, kalau okultisme ini dia nggak minta orang untuk sebagai tumbal. Nggak. Ada alasannya nggak? Kan cetek. Maksudnya cetek gimana? Level-levelnya. Ya lu mau berenang cuman sepinggang airnya. Yeah, tapi kalau lu satanisme, lu ke 8 meter. Otomatis dia nggak akan minta apa-apa. Dia nggak minta sapi, kambing. Mintanya? Your soul. Jiwa kita yang akan nanti terpenjara. Atau jadi budaknya mereka. Jadi di saat nanti Imam Mahdi dengan Isa Al-Masih datang berperang bersama Dajjal, lu nggak bisa selamat. Karena your soul udah dikerangking dia. Ini udah punya. Tidak ada waktu untuk bertemu. Gak bisa. Tapi kalau misalnya gue negosiasi nih si babnya. Soalnya tidak pakai negotiable. Iya. Negotiable hanya berlaku buat manggung. Ya. Yang biasa kan udah dinego nggak dikontak lagi ya bang ya. Tapi bang, gue udah confirm ya materi anomali gitu. Mongol itu udah sekarang benar-benar clean, nggak ada apapun katanya di baliknya tidak. Dan setan-setannya kok bisa nggak marah? Sedangkan lu dekat dulu sama setannya. Kok bisa sekarang setannya nggak marah? Sebenarnya kalau bicara marah sih banyak bro. Yang mau nyerang gue pernah di satu konten, gue sebut aja yang terlalu mobib atau bagaimana, namanya YTT yang tak terlihat. Itu kita syuting di kantor TKI di bandara di M2. Itu, tahu tuh bang, tahu. Kita lagi konten di situ, itu yang tiga dukunnya itu ngelihat nyata rombongan malaikat gelap semua dari sebelah kanan, sebelah kiri gue. Anjir, serius? Dalam rangka apa bang? Lagi nunggu gue manggilin. Manggilin mereka atau manggilin? Iya. Itulah kenapa gue kalau acara horor-horor begitu gue gak pernah. Maksudnya gue gak mau kayak, gak mau. Gue bawa sambitan doang. Sambitan apa? Kayu apa kayak dahan apa ada di situ gue pegang. Buat apa? Ya kalau ada apa-apa ngerayangin gue sambit. Tapi kalau ganteng gak apa-apa? Enggak lah, kalau ganteng mah gue nyari di Plaza Indonesia. Masa setan lu nyarinya di tempat kumuh? Setan goceng. Enggak lah. Tapi kalau di Plaza Indonesia kan setannya lebih setan. Ya, minta iPhone kan waktu itu. Ya enggak apa-apa, kan kita pre-order aja dulu. Yang penting kan udah
iPhone-nya pay later. Enggak apa-apa pre-order, kalau enggak kita langsung ke Batam kan ada. Iya, iPhone iya, iPhone casing-nya mesinnya Oppo. Ketawanya pas udah dibuka menunya. Oi, kenapa kok tulisnya cincuing? Lu berapa lama di lubang gereja setan? 7 tahunan. Wah, lumayan lama itu, dan ya untungnya kan dia dikasih apa terang lah, titik terang untuk kembali ke hidayah dalam. Kalau agama Islamnya ya. Gua mendapatkan itu dengan cara yang sangat luar biasa. Gua nggak pernah kebayang gua bisa tersenyum selama gua hidup. Hari itu gua pertama kali tersenyum. Jadi ketika lo jadi leader itu lo nggak ada kenyamanan, lo bukan nggak ada kenyamanan, kan ada target kerjaan. Apa sih kerjanya? Oh banyak. Apa aja bang? MLM itu ngajakin orang-orang untuk percaya setan? Mata lu. Lu keseringan ikut yang di Kemayoran itu ya? Yang mobilnya baby Benz 8 semua kan? Sama warna. 7 MLM, dia ini mobilnya sama. Sama ya? Nomor polisinya 8. Iya, 8 itu keberuntungan itu. Iya, disuruh cari kaki. pincang. Yang di bawah pincang. Yang di atas masih ingat. Yang di atas sudah ke Beijing. Kapal pesiar. Kita Citayam. Dari Seto. Jalan. Jadi apa kerjaannya apa, Bang? Kerjaannya banyak, Bang. Jadi kayak kayak membuat sebuah daerah menjadi kayak pertumpahan darah. Kan harus butuh blood. Iya. Itu yang gue selalu bilang, ingat setiap daerah yang langganan kecelakaan itu harus dibersihin. Kena karena ngebersihinnya tinggal milih mau menggunakan agama siapapun ya silakan dibersihin. Tetap masuk. Iya, enggak ada masalah. Oh jadi ada kemungkinan ketika lu 7 tahun itu tuh ada satu daerah yang konflik tuh akibat dari kerja lu? Ya bisa jadi. Wanjir. Lu udah jatuhin pendeta, ustadz, gitu-gitu. Ustadz yang lagi jatuhin gitu? Jatuh di seks, kawin kebo, kumpul kebo, gitu-gitu. Jadi bikin-bikin? Iya itu keterlibatan satanik. Bikin skandal ya bang ya? Pokoknya intinya mengancam. Jemaatnya yang tadinya mereka sangat sangat percaya dengan ustadz tersebut, akhirnya mereka menghindar karena karakter ustadznya kita hantam. Iya, kredibilitasnya udah nggak ada. Wow. Jadi ustadz nanti ada yang ustadz hedonis. Pendeta juga ada yang pendeta. Nanti ada yang pendeta gerejanya kecil tapi pakai Ferrari. Bukan. Ada, jam Rolex Daytona. Gua punya tapi beli di Bali. Kenapa belinya di Bali? 1.200.000. Tapi kan kalau artis make tetap kelihatan asli. Kecuali lu kan banyak sih banyak orang nggak percaya lu pakai yang mahal. Kan? Jadi kayak begitu kita. Serius. Baru matok. Matok tuh apa? Ya kita ngeklaim sebuah wilayah. Nanti ya udah pertumpahan darah apa-apa. Pertumpahan darahnya bukan lewat kerusuhan doang. Tapi kecelakaan. Oh. Nah, itu yang gue selalu bilang. Bersihin kayak alur jalan tol, kok sini kecelakaan terus. Nah itu nggak usah lu rombak jalan, aspalnya. Tapi goibnya di situ. Yoi, nah itu ya kalau di agamanya Kristen panggil gereja, kalau di agamanya Muslim panggil Pak Ustadz, Pak Kiai, agamanya panggil Bante. Silakan lakukan pembersihan wilayah. Oh, okay. Udah. Dan pembersihannya ingat ya harus tetap menggunakan air. Karena bumi ini 70%-nya air dan tubuh kita 80% air. Ayo, iya. Ya, jadi ya, harus menggunakan air. Airnya apa? Ya terserah, air kali kek. Gua gampang. Ya kan air doa maksudnya ya. Enggak air, mau jadi lu bawa. Ya masih ada setannya marah-marah mulu ini. Gokil ini, berarti kayak cerita apa kalau di luar itu ada apa namanya tuh yang permesen-permesen. Hah? Kok permesen mah? Kenapa lu lempar ke gua enggak tahu apa? Apa ya kalau di luar Bang karena apa? Banyak artis-artis permesen. Permesen. Keju kali permesen. Gua pikirnya permen. Berarti ada itu ya. Ya komunitas-komunitas itu ada. Mau gabung? Kayaknya dia mau Bang. Gua ajarin lu jadi stand up aja deh. Ya mending itu aja deh gua mah iya. Karena kenapa? Kita dapatnya cuman okelah taruhlah show cuma dapat 10 juta. Tapi itu lebih ridho lu makan anak lu makan
jadi sehat daripada lu dapat dari hal-hal yang nggak benar, atau mencong kiri bibir lu. Tau udah mencong, lu bilang ini cobaan. Padahal kan lu nakal. Berarti kalau ada yang jalan bibirnya mencong, mencetan lu. Dari lahir, Bang. Tapi ya maksudnya mendingan yang logik, bro. Iya, gua paham. Ini begitu kan, gak ini. Selama 7 tahun itu, kalau dilihat dari sisi seks materi, dan seks, dan maksudnya kehidupan duniawi lah, gitu. Itu lu semua terjamin. Ya, gua sih nyantai. Gue gak pernah ribet, gue boleh jujur ya, gue lahir dari nyokap yang dipasung di saat gue usia 4 tahun, dia beliau meninggal. Dipasung itu setelah melahirkan gue sampai dia mati kurang lebih tahun 82 nyokap gue mati. Gue usianya kurang lebih 4-5 tahun. Nyokap gue mati, gue baru tahu itu dia nyokap. Dan di saat gue lahir, ternyata keluarga gue buat gue dibaptis Kristen, gak, di surat baptis tuh nama gue cuman Roni. Gak ada fam, gak ada marga yang menyertai. Jadi seluruh keluarga gue gak ada yang mau memberi marga untuk gue pakai. Jadi secara kasarnya gue adalah anak haram. Karena kan gak ada marga. Iya, gak diakui. Bahkan surat baptis sebagai sebagai bukti bahwa gue beragama Kristen aja, surat baptisnya ditulis dengan dua tinta, biru dan hitam. Kenapa? Harusnya ya, satu tinta. Saking gak dianggapnya. Harusnya satu tinta, ya benar-benar. Jadi maksud gue, di situ aja gue udah merasakan bagaimana hidup itu berat. Tetapi gue nggak pernah ribet. Di saat gue nyokap gue meninggal, terus keluarga baru bilang ini nyokap gue, dan gue disuruh nutupin matanya, mata batin gue yang kebuka. Jadi asal muasalnya tuh dari nutupin matanya dia, nyokap. Jadi mak gue tuh meninggal, mata satu nggak ketutup. Udah ditutup sama kakak-kakaknya, adik-adiknya, keluarga udah nggak. Jadi akhirnya keluarga ngumpul, bilang jopa ini anak, siapa ini? Maksudnya kasih tahu ke anak ini siapa yang meninggal ini. Mungkin ketika ibunya mati dalam keadaan matanya ketutup satu tuh karena dia belum tahu. Belum tahu, atau orang-orang belum ngasih tahu bahwa ini ibu nyokap gua. Gitu. Ya. Jadi pas gua tutup, ketutup matanya. Cuman pas gua keluar dari kan ruangan besar, rumah kita ke rumah besar. Kita mongol keluar ke arah jalan, mongol lihat di atas bubungan rumah, kok ada burung-burung hitam besar gitu. Nah itu asal muasal gue bisa mata batin kebuka sampai ya, hari ini. Jadi gue nggak pakai tutup mata. Lu dengan ngelihat nggak lihat malam siang pun gue bisa tahu. Di sini ada nggak kira-kira? Nggak usah ditanya. Di mana bang? Pintu masuk. Pintu masuk ini? Luar. Oh, di luar yang pintu masuk. Yang punya gedung ini agamanya apa? Apa? Kristen. Muslim. Kalau dia agamanya Muslim, tiap sore ambil selang, siram dia area luar ya. Area luar. Okay. Bacain aja Al-Fatihah, tapi jari ini lu harus kena air. Oh, ditempelin gini ya? Iya, jadi bacain Al-Fatihah. Semprot semuanya tuh. Kenapa harus kena air jalinya? Connecting kan. Jadi ada doa-doa yang tersampaikan. Jadi lu harus karena Al-Fatihah itu kan doa yang tiga arah. Kepada Allah, kepada Nabi, kepada diri. Kok lebih hafal lu ya daripada gue? Begitu. Abang kapan bikin agama baru? Ya, jadi kayak begitu maksud gua. Ya karena gua tahu, bro. Maksudnya gini, gua di agama sebelumnya gue pelajari semua agama. Agama sebelumnya itu maksudnya pas satanis itu? Iya. Oh, pelajari semua agama, Bang? Ya kan untuk bisa mengendalikan. Bagaimana gue mau nyari tahu agama muslim, lemahnya di mana, dari mana gue mau tahu kalau gue nggak dipelajari. Oh iya, benar. Gitu. Tapi sayangnya, salahnya digunakan untuk hal yang tidak baik ya, Bang. Ya. Jadi, di saat gue berubah menjadi sosok yang keluar dari situ, kan gue... Kalau bahasa Inggrisnya tuh gue move from there. Karena gue selalu bilang, if you temptation coming, run and never look back. Berarti gue kan harus move. Nah, di saat gue move, gue harus kasih tahu kebenaran. Jadi jangan pernah di saat kita nih kayak teman-teman muslim. Kadang kan kalau baca Al-Fatihah, kadang duduknya ngengkang, kadang duduknya kadang sopan lah, kayak nggak sopan, kayak gimana gitu. Padahal lu nggak pernah tahu bahwa kekuatan Al-Fatihah itu membentuk tiga kekuatan utama. Allah, Nabi, dan kita. Kita. Okay. Nah, tiga segitiga lu mau balik begitu, kebanyakan tetap membentuk segitiga. Makanya ketika Al-Fatihah itu dibacakan secara khusyuk, sebenarnya penyakit apapun bisa sembuh ya? Yang paling pertama kalau lu khusyuk ngebaca Al-Fatihah adalah air mata lu keluar. Tuh, lu semua diingetin sama seorang Kristen tentang Al-Fatihah. Diingetin sama dia nih. Malu nggak lu? Malu. Ayo.
Di itu yang gue maksudnya gini, sama kayak kita di agama gue di Kristen. Di agama Kristen itu udah dibilang setan itu pasti ada, tetapi ada ayat 1 Yohanes 5 ayat 18, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan iblis tidak akan pernah bisa menjamangkau. Bahasa Inggrisnya evil cannot touch you. Karena suci. Ya, karena kita terlahir suci kan. Karena kita kan dijaga. Ya, ya. Kenapa kalau di Kristen itu dibilang tuh Immanuel, God be with us and God be with you. Jadi sebenarnya kita tuh enak, bro. Mau agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, Katolik atau apapun, yang penting dia masih tetap percaya bahwa hakikat Tuhan itu ada. Nggak pernah yang di atas ngizinin sesuatu yang tidak masuk di akal kena ke lu. Benar. Gitu. Jadi di saat nih, bro, di saat kita mengalami masalah paling berat dalam hidup, nggak usah macam-macam doanya. Apa? Nggak usah baca undang-undang dasar. Ya, itu kan bukan doa dong. Itu nggak bukan usah doa. Doa apa yang kita harus baca, Bang? Al-Fatihah. Untuk yang Muslim. Iya. Kalau doa Bapak Kami yang Kristen. Apapun kondisi, apapun masalahnya. Iya. Kusyuk aja, lu tenang. Ya. Ingat. Gila, gua kalau bahasa kasarnya gini, anak-anak Jakarta gila anjing. Wah, sampai segini gua masih bisa hidup. Syukur. No. Lele air mata lu nyet. Jadi maksudnya gini, itu kebaikan Tuhan tuh enggak bisa dicerna. Kalau kita mau hitung-hitungan kita nunggak, bro. Iya, iya, sehari napas lu berapa? Oksigen berapa? Orang seampul aja lu masuk. Itu beda dong. Oh, beda ya. Narkoba. Tapi kalau kita mah enggak am ya mainnya, kita G ya. Beda G. Kalau kita di satanik, narkoba yang menjadi fasilitas itu bukan cuman ubas, tapi yang paling banyak tuh hasis. Hasis tuh? Hasis 666. Googling aja, Shay. Itu upeti. Di penjara enggak ada HP, Bang. Oh iya, iya. Kan kita bukan nyari dalam toilet di ikat. Jangan dibilang-bilang. Oh, tahu kalau pas. Kita baca berita deh. Okay. Tapi gokil ya, maksudnya dengan hidupnya Bang Mongol itu gue lihat di beberapa konten semuanya, akhirnya dia membawa satu ciri khas yang berbeda di antara yang lain. Ketika berkomedi dia tetap memasukkan ayat-ayat kebenaran gitu. Iya, okay. Karena buat tuh gue jujur aja, bro ya. Hidup gue nggak sempurna, bro. Gue masih. Tapi gue mengharamkan tangan seks. Kanan kiri. Gue udah mengharamkan seks udah 8 tahun. Berarti selama 8 tahun lu bener-bener gak seks sama sekali? Enggak. Just. Iya. Tapi kan gue download. Lebih leluasa. Ya. Enggak, maksudnya begini. Orang kan nanya, kenapa sih Bang bukannya lu artis gampang? Mohon maaf nih. Kita ini artis panggung nih ya. Yeah, yeah. Kan bukannya salah satu upeti orang-orang nakal cewek. Yeah, nah, yeah, ya kan? Gua di Bandung dikasih, di lobi pakai baju biru gitu kan. Gua di Batam dikasih yang pakai baju ini. Ada jus alpukat itu buat mijit pang gitu. Ceweknya gua datengin. Gua bilang, Neng, Mbak, pulang aja. Tapi Bang, saya udah dibayar buat mijit. Ya enggak pulang aja, enggak apa-apa beneran. Tapi Bang, gimana duitnya? Udah enggak apa-apa, aman. Ntar gua bilangin sama manajemennya. Sama IO-nya. Lu suruh pulang gak lu pake? Enggak. Datang IO-nya. Abang gak suka cewek. Cowok juga ada, Bang. Dan lu. Enggak, maksudnya. Ya karena gue mengambil keputusan itu, gue udah. Mohon maaf nih, gue dari usia 13 tahun, gue udah merasakan yang namanya seks. Dan gue udah bosen. Di satani gue selalu mendapatkan upeti. Dan gue sebagai laki-laki yang biseksual, otomatis gue bisa cewek, bisa cowok. Tapi apakah gue cowok terakhir yang gue begituin siapa? Ya waktu gue stand up di Thailand. Cowok Thailand? Yo, cewek tapi kan cewek. Dia cewek. Tapi? Nggak ada jendolan. Nggak ada, emang bener-bener cewek. Cuman pas dia mandi masuk bed cover, gua mandi masuk bed cover, gua kok ada apa ini? Ada. Pas gua buka bed cover, gua teriak, anjing gedean dia. Belum dipotong loh. Tapi gua runutin. Ya enggak, gua jujur aja gua runutin. Karena gue merasakan keindahan itu. Soalnya gue di Indonesia, gue belum pernah ada dapet biji disabet. Udah Bang, udah ceritain, udah. Disabet loh gue. Ya Allah, biji rambutan gue disabet. Ternyata enak loh, bro.
Wow, nice to meet you. Rusak lagi gue ketemu dia, rusak lagi gue. Teman-teman, jangan lupa follow Instagram kita, juga TikTok kita di Jail Official. Dan jangan lupa juga ada quiz di sana, giveaway 100.000 pulsa. Kita mau baca berita apa ini? Baca, Bang. Abang yang bacain, Bang. Oke, ini ada berita dari... Karya Jeremy Tetti, dong. Susah, gue gak bisa ngondek. Bisa ngondek dari bibirnya ke bawah. Ini berita pertama, modus gandakan uang hingga 12 miliar, dukun di Banyuwangi ditangkap. Masih ada ya? Ada ya, seorang pria berinisial SH, ini SH nama apa titel ya? Nama dong. Oh iya, berusia 49 tahun. Namanya emang sarjana hukum, Bang, bukan titel. Ngambilnya dia di fakultas hukum. Mengaku bisa menggandakan uang dengan korban atas nama Wahyudi. Ada nama Wahyudi? Gak ada dong. Gak ada. 37 tahun, warga dusun Simbar, desa Tampo, kecamatan Kluring. Ih, bahasa Inggris loh, Kluring. Kluring, Bang, Kluring. Kan kecamatan. Mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah ditipu oleh dukun pengganda uang. Diiming-imingin dengan uang 12 miliar yang akan ditransfer berlipat ganda. Waduh. Dan ternyata korban sudah banyak menipu orang dan meminta uang pada korban sebanyak 225 juta dengan alasan uang yang pertama tidak bisa digandakan karena sarananya kurang. Karena tak mendapat kejelasan berapa uang kelipatan yang dijanjikan, SH Wahyudi akhirnya memberanikan diri melapor ke Polsek Purwoharjo. Karena nggak ada kejelasan, akhirnya dilapor. Lapor. Nah, ini yang ini tuh, yang begini tuh yang PA namanya. Bohong ya, maksudnya ini yang... Ya gimana sih orang menggandakan uang? Ya Bang, ini gue boleh jujur. Orang ngegandain uang, tapi dia minta duit ke kita. Kan goblok namanya. Iya, nggak masuk. Harusnya dukunnya dulu gandain duitnya dia. Iya, dan kalau misalnya dukunnya bisa menggandakan, ya udah bagi-bagi aja. Iya. Gampang banget gandain uang ya. Kan cocok tuh kalau dia bisa menggandakan uang nih, digandain, terus dia nyalek. Pasti kepilih. Nah, iya. Iya kan? Iya, iya. Cuma kan itu dulu. Kalau sekarang sih udah enggak, tapi masih ada. Beberapa. Iya kan, masih ada. Iya benar. Berarti lu pas waktu nanti nyalek gitu enggak? Enggak, gua mau nyalon untuk jadi Bupati Sanger. Wish. Gua pulang kampung. Wow, kita doakan ya. Dari partai. Saat ini gua masih ada di PSI. Oh, di PSI, bukan Nasdem. Iya, udah keluar. Bang, kalau gua lihat kasus ini berarti sebenarnya memang mungkin dukunnya ini berbohong, tapi mungkin mungkin nggak nih ada cara setan untuk mengajak lagi atau mengambil jiwa-jiwa seseorang biar sesat, akhirnya memanfaatkan dukun ini untuk cari orang-orang yang percaya sama dia. Sebenarnya kemungkinan besar kalau dari sisi gua nih, mohon maaf nih, gua selalu bilang kalau orang-orang yang gampang ditipu adalah orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhannya. Ya, betul. Setuju. Karena Bang, begini bro, kalau lu baca Al-Quran, lu baca Alkitab, semua para nabi di dalam Al-Quran Alkitab kerja. Iya. Ya, Nabi Muhammad kalau lu minta, ya Nabi Muhammad aja usaha. Padahal secara kekuatan Nabi Muhammad tinggal minta langsung ada. Ya Allah, tinggal bisikin Jibril, bawain dong 2 gram. Kan bisa. Iya, bisa. Benar, Jibril pernah bilang, kamu minta apa? Minta apa? Iya. Langsung dikasih. Bila kan? Nabi Muhammad bisa minta 8 karat dong berlian. Ya, langsung dang. Bisa. Tapi apakah dia melakukan? Tidak, dia tetap berusaha bersama istrinya Siti Khadijah. Dari hasil usaha itu keuntungannya dibagi dua. Yang satu buat membantu orang miskin, yang satu buat memberhentikan penari-penari yang seksi. Atau memerdekakan budak-budak. Yoi, ya, yang penari-penari begitu kan dikasih modal sama Nabi. Oh ya. Akhirnya mereka jual kendi, ada yang jualan usaha. Ini. Akhirnya kan waktu sama Nabi itu penari perut hilang. Iya, iya. Karena dimodalin. Nah, kalau kita kan di sini kebalik. Digebukin bambu nggak dimodalin. Iya kan, lu suruh dia berhenti, tapi lu nggak kasih dia modal, dia balik lagi PA gitu. Malah dibawa ke dinas sosial. Tapi berarti gue bener. Tiap kali gue bener gimana lu masuk penjara? Enggak, tiap kali gue ngeliat ada penari seksi, penari yang itu, gue modalin. Itu nyawer, itu nyawer. Itu nyawer. Lu juga ke situ biar kelihatan normal. Padahal enggak. Gak usah ngondek, ada KPI. Gue jadi malu nih. Kenapa? Dia tahu sih tentang cerita Nabi Muhammad gue loh. Iya. Ya maksudnya begini, itu yang gue bilang. Bro, kadang orang bilang, tapi kan kerja itu susah, Bang.
ya lu kalau nggak mau bekerja ya meninggal aja. Ya, ya. Itu solusi paling gampang. Dan enggak, lagian kan kalau misalnya ngomong dia mau menggandakan uang, kan duit dia udah 250 juta loh. Ngapain? Padahal tinggal diinfakkan itu akan 10 kali lipatnya kan. Iya, itu pun kalau dia menginfakkan ke tempat yang memang pas. Ya. Yang tidak pas itu infak ke Patreon ya. Coy. Ingat loh, kalau lu menginfak sesuatu, ya. Contoh kayak lu itu kan infak itu kayak lu menabur. Iya. Lu nabur di batu, tetap keluar akarnya tapi mati. Oh iya. Jadi harus lu tabur di tanah yang subur. Iya, biar jadi, terasa uang ini. Jadi kalau lu menabur hukum Islam Kristen aja, kanan yang ngasih, kiri jangan tahu. Jangan diumbar. Jangan panggil wartawan, PA lu. Enggak usah. Aku nih mau ngasih uang nih gitu ya. Jangan kayak foto gitu. Ya pas penyerahan. Jangan. Tapi itu mungkin yang sering dilakukan oleh suami-suami masa kini, Bapak. Dia memberi duit ke LC tanpa istri tahu. Beda dong, Abdullah. Beda tuh dong. Nanti lu bilang lu pakai sekte suci lagi. Holy Wing gitu ya. Lu gereja baru. Enggak, kalau gua lebih masih gini, gue lebih suka nih ngonten begini bro. Maksudnya begini, kan kreativitas kita akhirnya tidak terbatas, kita bisa bikin sesuatu yang akhirnya itu menghasilkan. Ya, gue setuju. Daripada, ya kan, ngegandain uang, penggandaan uang paling benar tuh mesin fotokopi. Iya, tapi kan nggak bisa dijual. Ya bisa lah. Cuma nggak laku. Beli, bisa nyet, pakai printer, mak. Jadi sekali ngeprint 40 lembar. Warnanya bagus ya. Nah, maksudnya yang benar tuh kerja. Betul. 225 juta duitnya dia. itu kan tahap 2. Sebelumnya kan 35 juta. Ada 35 juta. Nah, berarti kalau 35 tambah 260 udah. 260 juta di kampung udah bisa bikin usaha. Betul. Kenapa lu enggak bikin usaha tinggal duduk-duduk kan? Tapi mungkin ini karena tidak dekat dengan Tuhan. Dan kita di Indonesia masih percaya hal-hal kayak gitu, Bang. Lagian, bro. Indonesia ini negara yang besar. Tapi setannya itu 90% cacat. Gimana tuh setan cacat? Susternya set. Oh iya. Wewe gombe. Setan budek ya. Dede gayung. Iya sih bener ya. Ngapain lu udah mati bawa gayung? Di Amerika kan ada senso, ada kapak, ada pisau, panah. Gitu konde. Setan pakai konde. Gak serem sebenernya. Lu kabur ditangkep kepalanya juga kondenya ya. Lepas. Dia yang teriak, bukan kita yang teriak. Ya. Tapi emang apa? Selain memang pelakunya yang salah, memang masih banyak orang-orang yang melakukan kayak gini, ya, kejahatan kayak gini. Karena banyak yang pengen ya, Bang. Ya. Yang kedua mungkin pingin sesuatu yang dia tahu dia nggak mampu, tapi dia pingin akhirnya. Choice-nya adalah memilih jalan-jalan yang ataupun mungkin begini. Sebenarnya niatnya dia nggak akan menggandakan uang lewat itu. Cuman dia ketemu orang. Terus orang itu jago ini bang, jago speak, akhirnya gendam gitu. Oh, lip service. Lip service. Wow. Kemungkinan gitu nggak? Kenapa nggak ikut multi-level ya? Karena lebih mudah mungkin bagi dia. Ayo kita baca berita kedua. Ini berita kedua dari Zimbabwe. Bukan Indonesia. Perusahaannya kita sama Zimbabwe. Ini konten apa sih? Dari ngomongin selangkangan sampai ke Bang, kita tuh pengennya gak ngomongin selangkangan. Tapi lebih menarik ya. Kan gila loh. Beritanya, korannya gede banget. Berita satu. Ini gue jadi ingat masa lalu jualan koran. Oh, lu sempet jualan koran? Iya, gue dulu pinter banget jualan koran. Gimana emang pinter? Di Tugu Tani. Pinter gimana? Gue sumbing. Hah? Enggak, pinter gimana? Ya gue sumbing, gue jadi sumbing. Oh, lu pura-pura sumbing. Ya Allah, Bang. Maaf ya buat teman-teman semuanya. Yeah. Gua pura-pura sumbing koran-koran. Oh, jadi kasihan orang. Enggak. Mau beli koran apa gua bacain? Mau beli apa gua bacain? Udah lu gua beli aja. Gua baca dulu. Maninenyo ano, menemu dengan nenek-nenek Malang. Dia kan udah luar goceng. Akhirnya gue main film Ju Sumbing. Gue main film termahal di film RA Production. Judulnya The Secret ya. Gue jadi Sumbing di situ. Cuman ditanya dialognya, bagaimana anak saya? Nanya ke Nunung. Gue jawabnya una meningan.
Oh, udah meninggal. Udah mending kan? Mendingan. Nunung dengernya udah meninggal. Lu tahu enggak gua dibayar berapa? Tanya Rafi, 100 juta. Buset, cuma dialog itu doang. Nah, mendingan. Tapi lu kasih enggak duitnya sebagian buat teman-teman yang lu praktekan tadi? Enggak lah, gue kan Kristen, gue bawa ke gereja. Oh, itu. Ya, maksudnya ya cuman gue kadang-kadang juga agak mikir 10 ya. Jadi iya, lumayan. Makanya mending Islam. Dua setengah, ya. Setahun sekali lagi ya. Kalau kita tiap bulan. Ya. Apa gue bikin agak mandiri aja ya? 1%. Lanjut berita. Kita ini kedua. Baca. Ya, berita kedua, Bang. Gue yang baca ya. Atau lu aja deh. Kesempatan buat lu. Berarti gue tugasnya ini baca berita. Tapi benar ya, enggak sumpi. Atau gue aja ya. Baca. Ntar lu yang komentarin ya. Oke, okay, iya. Siap yang gue baca, kalau ada yang mau dikomentarin silakan. Oke, silakan. Jangan dong. Oh, iya. Berita kedua ini, sobat baca, janjikan harta karun, dukun di Sukoharjo peras uang dan setubuhi tetangga. Astaga. Wow. Mau dong. Itu mah bukan korban jadinya dong. Pria asal Joho, Sukoharjo berinisial RM, 42 mengaku sebagai RM. Roni Manuel nih. Wah. Gue dong. Lu dong. Umurnya cuma beda 3 tahun nih. Oh iya, gue 45. Iya. Mengaku sebagai dukun dan menipu korbannya dengan modus bisa memberikan harta karun. RM awalnya mengenal korban SNR. Saat korban 52 lagi nih korbannya. 52 tahun maksudnya. Saat korban minta bantuan untuk mengatasi masalah perceraian dengan suaminya. Wah, ini speak babi gitu. Pintu yeah. Masuk nih, pintu yeah. Masuk. Speak bui. Iya. Yeah. Ntar kalau gua bebas gua datang besuk ya. janji bui. Tuhan datang enggak datang. Janji bui. Yang ada Tuhan yang datang. Gua sih termasuk yang gitu ya. Karena gua enggak mau. Gue takut gitu, gue kalau nginget lagi masa-masa itu tuh ya Allah gitu. Itulah kenapa kalau lu masuk, di saat lu bebas, baju dikasih biar gak ada beban lu balik lagi. Oh, iya. Lanjut. Setelah urusan perceraian selesai, pelaku lalu menawarkan harta karun dan korban langsung percaya. Harta karun tersebut adalah harta peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Ya Allah. Selama kurun waktu tersebut, RM meminta uang untuk persyaratan ritual. Di antaranya membeli minyak apel, kepala babi, hingga sepasang ayam cemani. Selain itu, RM juga tetap mensyaratkan SNR berhubungan badan dengannya. Ya Allah. Dan ini si korbannya kasihan banget. Udah diperas uangnya, terus dipaksa untuk beli kepala babi. Enggak, bersetubuh. Oh, bersetubuh. Korban 52 tahun, Bang. Ya. Tersangkanya 42. Beda 10, Bang. Luar biasa ya orang menggandakan harta Bung Karno. Ini banyak banget, Bang, orang-orang begini yang janji-janji tiba-tiba nih, lu ke mall, tiba-tiba diajak ngobrol ujung-ujungnya. Jadi ya, saya ada surat Bung Karno. lu pernah ngalamin gitu kan? Lu hah? Katanya lu pernah ngalamin? Ya gua mah banyak yang nanya begituan. Kita gua lagi mau beli tinta nih. Gini kita harus ke Swiss. Sedangkan udah gini aja yang paling benar. Bung Karno tuh keturunan aja yang paling pertama kalau namanya harta itu ke keturunannya. Lah Ibu Mega aja nyantai kok kita yang repot. Iya kan? Orang-orang nanti kalau ada tawaran seperti itu lagi dengerin Bang Mongol. Iya, cek dulu aja. Ya. Mas Guru aja duduk-duduk ngapa enggak repot. Mas Guru aja tidak mencari harta karun, dia mencari orang-orang tuh bisa nari ya. Iya, masih kan bekerja dia, bareng iya, gitu. Iya. Dia kan seorang seniman. Iya. Jadi maksudnya gini, ya logik aja. Lagian juga buat itu pakai bersetubuh. Enggak, masa ngambil barang Bung Karno kok sempat bersetubuh, ha? Pakai kepala babi lagi, pakai ayam cemani. Makanya kan enggak tahu Bung Karno muslim. Iya. Aneh banget ini sumpah berita. Iya benar dia. Enggak harusnya orang yang mohon maaf yang jadi korban next-nya kalau ada korban lagi gitu ya. Ingat. Bung Karno kan muslim. Ngapain lu minta kepala babi? Berarti bohong tuh. Nah, itu. Lagian begitu dipercaya. Iya. Orangnya kalau lagi dalam kesusahan biasanya sih Bang ya percaya-percaya aja. Bukan kesusahan sih, kadang-kadang orang-orang kayak begitu gampang terpengaruh karena janji manis. Janji surga. Dan permasalahannya sampai harus disetubuhi sepersekian lama kenapa
berarti kan menikmati juga takutnya. Iya. Endol. Tapi menikmati. Kan dia seorang janda beritanya. Iya. Ya. Mungkin tapi menikmatinya karena ini korban ya, menikmati dalam keadaan tidak sadar. Iya. Karena terhipnotis bisa yang jadi. Terbuai. Iya, kegendam. Kalau enggak mungkin dia juga sudah di otaknya udah mikir nih, aduh ini kalau gue dapet nih Eman nih. Iya, gitu. Lagian dia udah cerai, gak punya lagi pemasukan, wah ini lumayan nih dapat harta karun. Itu angkanya gila loh, dan maksudnya gue pernah dengar cerita yang model-model begini, harta, pertama harta Bung Karno ya bang ya. Mas. Harta kerajaan zaman dulu, Sriwijaya, Majapahit, segala macem. Sebenarnya ada bener, ada begituan. Oh iya? Ada. Tapi lu gali, Jing. Bukan lu setubuhi, lu gali, bener. Bukan ngegali yang lain. Gali tanah. Lu harus menggali tanah, bukan bercocok tanah. Bercocok bukan, tangan. Bukan cuci busi ya. Bukan. Ya, yang bener nih, bener. Kerajaan-kerajaan kayak Majapahit, Sriwijaya, Singosari. Kerajaan ini benar ada, Bang. Benar ada. Nah, hartanya benar ada. Ada, tapi udah kedalaman di bawah. Nah, lu gali PA lu. Emang tolong, tapi ya banyak. Karena jujur loh, di Palembang banyak yang ketemu yang kayak kancing baju emas. Iya. Itu dari Singosari, dari Sriwijaya. Dan dia itu nemu karena ngegali. Iya, tapi itu juga nggak boleh dijual karena itu harga benda negara. Iya, negara akan mengambil, negara. Tinggal kita dikasih 5% kalau nggak salah. Iya, ya, kedipan lah. Tuh. Pasnya berapa? Atau dapat biasa piring keramik ya bang ya zaman dulu. Iya, kalau seandainya harta Bung Karno ada di mana, di Swiss. Yang berhak datang tuh keturunan Bung Karno, lalu juga tetangga Bung. Enggak, kalau mereka anggap kan ada harta Bung Karno yang bukan di Swiss tapi terpendam di ini apa di. Ya Allah, Bung Karno itu presiden bukan tukang gali kubur. Enggak pernah ada. Presiden, beliau itu adalah seorang orator, seorang yang jago banget dalam hal dia namanya apa? Penulisan. Tuh, apa itu lo tuh? Meja bundar segala macam. Iya, perjanjian. Mereka itu jago. Orator. Kan nggak mungkin lah di Istana Negara digali apaan? Iya. PA kan. Itulah fungsi kenapa harus sekolah. Nah, itu benar banget. Jangan dibawa pohon. Hari Sabtu aja sih. Kenapa hari Sabtu doang? Bawa madol. Karena biasanya Sabtu pelajaran fisika. Gua nggak suka. Jadi maksudnya, ya begitu. Kayak, maksudnya gini, kalau kita di satanik juga begitu. Kalau pingin bantu, kita nggak pakai minta setan bantu ya. Contoh Reno ada masalah, toh dia harus bayar apartemen. Kita nggak ada yang doa. Kita nggak ada minta sama Baal. Iya. Tapi? Nanya, lu punya berapa? Ya, gua cuma punya 200. Lu punya berapa? Oke, gua ada gopek nih. Lu punya berapa? Ya, gua skip deh. Gua punya berapa? Terkumpul itu yang kita kasih ke. Oh, konkret ya. Pertemanan. Kita kan bicaranya real, no action talk only. Iya. Habdu minanas, hubungan antar manusia. Habdu minallah. Enggak usah lah. Kalau begitu mungkin mari kita berdoa. Enggak ada nyampe-nyampe. Pak, butuhnya duit kos. Gua pernah begitu, didoain sama pendeta. Gua pulang rumah tanya ibu kos mana HP-nya, mari kita berdoa. Yang ada gua diusir. Berdoa itu sebagai apa ya? Tapi harus berdoa kan tetap. Berdoa arahan. Itu kan nafas. Ya, nafas hidup manusia itu adalah doa. Ya. Tapi kan tidak berarti kita jadi fanatik yang berdoa itu kan ajarannya agama tuh enggak harus ribet. Islam aja 5 waktu. Iya. Apakah hanya 5 waktu doa orang Islam? Enggak juga. Iya, betul. Dia betul. Makan juga itu kan bagian dari doa. Betul. Allahumma lakasum. Iya kan? Iya kan? Pikir. Iya kan? Ya kan kalau kami di Kristen mari kita berdoa tak putus-putusnya. Kering sayurnya. Kadang suka lama doa makan. Gua pernah lo ke acara di gereja pas doa makan kangkungnya keluar hijau pas amin hitam. Lama udah layu. Cuma gua selalu bilang kalau berdoa kalau bisa secepatnya. Jadi mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Karena gua belajar di Alkitab Yesus doa makan hanya mengucap syukur. Iya. Tidak lagi pakai terima kasih atau lama.
ikan masnya muter dong. Ikan kembung yang tadi meliuk ke atas dan jadi, dari lurus sudah. Gue selalu bilang ke teman-teman, apalagi yang banyak banget DM. Gue kan kalau Instagram, mohon maaf, gue balas satu-satu. Luar biasa. Tapi kalau udah, bang, saya butuh bantuan nih, harus bayar pinjol, lah itu gue langsung blok. Tapi kalau buat nanya tentang ini, bang, bagaimana ya, bang, gue bisa survive? Kan abang mungkin boleh, itu gue pasti balas. Karena lu nggak ngasih langsung duit, tapi lu ngasih pancingannya, yoi. Ya. Yoi. Kalau bang, gue pengen jadi stand up kayak lu, bang, gimana? Gue nggak bilang gue ajarin. Lu bergamulah dengan komunitas di daerah yang paling dekat sama lu. Karena di komunitas itu nggak bayar. Tapi kalau lu datang nongkrong kafe, bayar. Iya. Jangan sampai kayak dulu gue buka stand up Indo Jakarta Pusat. Setelah acara selesai, gue harus bayar tuh makanan. Lu yang nombok ya? Udah pada kabur. Tapi ya gitu maksudnya. Gue setuju sih. Jadi kan ada kayak gini. Jangan pernah lu mengejar dunia. Karena nggak akan dapat lu dunia. Tapi lu ngejar akhirat dulu biar dunia tertunduk sama lu. Tapi kenapa? Jangan cuma berdoa doang. Ya, kenapa kan lu harus ngejar akhirat? Ya maksudnya jalannya jalan Tuhan. Karena maksudnya dia di sebelahnya bumi. Lu harus kejar. Kalau di lu mengejar dunia ini, lah orang lu tinggalnya di dunia kan PA lu ngejar. Oh iya, mendingan lu petak umpet, anjing. Iya, bener. Dikejar pinjol. Petak umpet. Lu pernah pengalaman begitu ya? Sering. Lu tahu enggak, Bang? Dulu, bang. Lu tahu enggak? Waktu kita di Polres nih, masih di Polres. Si Dani datang tamu. Udah enggak usah diceritain. Gitu, udah enggak usah. Datang tamu. Tahu enggak tamu siapa? Debt collector ngambil mobil. Kalau gue jujur, gue belum pernah, karena gue masuk Jakarta kan gembel, bro. Dan gue Manado yang, gue orang Manado yang mindset gue nggak Manado banget. Jadi, maksudnya gue nggak, waktu itu gue nggak menter. Ya karena gue tahu gue kerjanya di mana. Gue punya gaji segini, gue ngekos di daerah segini. Jadi kalau dia hujan, kecoa dalam kamar, lipan dalam kamar, gitu. Karena daerah banjir. Jadi yang digot-got, dia pindah ke kamar. Nebeng. Terus gue kerja rumah makan Padang, yang enaknya tuh kalau sore bisa bawa makanan. Jadi gue udah gak beli nasi gitu. Jadi di saat gue jadi seperti sekarang, ya gue mau mentor bisa. Tetapi gue lebih banyakkan ke, gue cuma pingin, ya kali gak dipamer. Kalau pamer bikin gak apa-apa ya. Kan gak enak lah musuh-musuh kita ya kan. Gue kalau mau kemana-mana, gue pakai mutiara gitu. Kalau gue manggung tuh selalu kan, gue orang bilang, gila lu, lu kalau perform tuh gila tuh aksesoris lu. Ya karena gue stand up comedy termahal. Untuk menunjukkan itu. Pengacara termahal kan Abang Hotman. Ya kan, dia begini kan. Lah gue kan stand up termahal. Gak mungkin dong gue pakai besi putih. Oh iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau dulu gue, ya dulu gue suka nyolong besi putih. Lu tau gak gue nyolong di mana? Di mana? Hotel Mulia. Ya. Kenapa nyolongin sih? Sendoknya tebel. Pisoknya tebel. Iya kan? Stainless steel loh itu. Lu ambil-ambil. Iya, bawa ke Pasar Baru bikin cincin 10 jadi. Ya kan, bersihin cuma modal odol. Biar bening ya. Oke, Bang. Ini. Jadi gue begitu. Jadi gue setiap kali manggung tuh gue pakai aksesoris banyak tuh. Nah, gue biasanya pakai mutiara serenteng 6. Orang kan nanya, gila apaan tuh bang dipakai? Mereka pada nggak tahu bahwa yang gue pakai itu 500 juta. Serius? Bukan KW? Nggak ada. Kenapa lu pakai semali tuh? Biar apa? Biar orang ngeliat lu nawarnya jadi susah atau gimana? Bukan. Apa? Biar yang ngundang gua, dia nggak ragu kalau gua stand up termahal. Oh. Ya itu yang gua mau ajarin buat lu berdua. Pride itu naikin. Oke. Okay, jadi. Jadi biar IO yang ngundang, wah iya bener, McDonald itu mahal. Iya, iya. Okay. Nah tinggal gua mau nanya, lu udah gabung sama manajemen mana? MLI. Oh. Untung TV. Oh lu MLI. Oh, iya. Masih dijual. Lagi berusaha keras. Udah jangan ngomongin gua. Tapi salam ya buat Tetrik ya. Tadi abis ketemu kita kan abis reading bang. Iya, soalnya dia kan Cina juga sama gue. Cuman dia putih, gua hitam. Jadi kalau kerusuhan gua yang selamat. Gua kan bisa ngaku Batak. Karena gue buka gue, orang-orang lebih, gak ada yang percaya gue orang Manado. Iya. Orang lebih selalu kalau ketemu gue, mereka hale. Iya. Aduh, enggak saya mau orang, tapi muka-muka yang bodan. Padahal gue orang Manado asli. Iya. Cuman ya, gak apa-apa lah, yang penting kan gue artis ya. Daripada cantik-cantik.
Bang Mongol, okay. Terakhir kali sebelum kita closing minta tolong tanda tangan dulu, Bang. Sebelum nanti Bang Mongol kita minta untuk kasih wejangan lah buat teman-teman yang mudah-mudahan tidak jadi lagi korban penggandaan uang, korban manipulasi dukun atau yang ini biar enggak kegoda ke ini gabung ke komunitas satanis, Bang. Okay. Yeah. Sebenarnya kalau paling penting adalah sadari. Lihat itu, Bang. Lihat sana. Oh, yang. Oke, okay, buat pemirsa di rumah. Enggak usah pakai pemirsa. Oh, iya. Jamaah. Udah mulai punya agama baru nih. Iya, ya, jadi penasehat Mongol sih paling benar yang paling penting adalah sadari diri. Kalau lu mampu doing, kalau lu enggak mampu jangan dilakukan. Dan ingat baik-baik segala sesuatu yang ditanam dengan negatif pasti kita akan menuai negatif. Tetapi kalau kita menanam buah kedondong yang kita pasti tuai adalah kedondong. Nah, mungkin lu tanam kedondong, tahun-tahunnya jadinya rambutan. Ya toh? Enggak mungkin. Yeah, yeah. Jadi apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Oke. Okay. Nah, okay. Itu. Box, box. Tanda tangan. Tanda saya tangan. Berkarir sebagai stand up 11 tahun. Iya. Yeah. Saya belum pernah tanda tangan di toilet. Baru kali ini. Iya, iya, gila loh. Ada di seru piring, kan? Buat digantung. Di toilet. Piringnya cadong belum datang, Bang, masalahnya, Bang. Cadong. Eh, tapi gua di Cipinang nggak pakai piring. Oh, nggak pakai piring? Mau bunuh-bunuhan gara-gara. Iya, kan? Nggak boleh pakai yang iya, besi-besi gitu. Kita juga pakai kertas. Kertas. Cuman kalau di Cipinang paling pengalaman paling indah tuh pisang. Pisang Ambon. Kenapa? Kan selalu dapat buah. Ya. Ih, gede banget begini. Pasti buka begini sih. Makasih teman-teman yang udah nonton episode kita kali ini. Tapi ingat, lu akan menjadi seorang yang luar biasa kalau tidak hanya jadi seorang viewer. Don't forget subscriber. Nah, yeah. Itu. Dan juga follow Instagram dan juga TikTok kita ada Jail Official karena juga ada quiz di sana berhadiah pulsa 100.000 untuk partner. Ini bagus ya. Rusak kontennya, rusak. Sampai ketemu lagi di Jaya selanjutnya. Dadah, Jaya. Dadah, Bon Boy.